tapi ada hakikat. Disebut tentang rukun iman, ada hakikat. Bukan sekadar rukun iman, cuma sekarang ada kitab-kitab. Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kemudian ditanya tentang ihsan, diberitahu tentang ihsan antara mudallah ke annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu bila sembuh Allah Taala, bila kamu melakukan satu kerja dalam kehidupan kamu ni, kamu seperti dan seolah-olah dapat melihat Allah. Kalau kamu tak mampu, maka ingat sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu tandanya hati itu hidup dengan Allah. Kamu jangan pula jalan tempat gelap-gelap, kamu takut hantu. Ya dah. Pasal apa cakap hantu? Macam hantu tu hidup di hati. Itu yang boleh takut tu. Hantu tak ada. Tapi dia hidup di hati. Tengok dia pokok goyang tuan-tuan. Dia tak tengok betul-betul, dia lari dulu lah. Kan? Allah Ta'ala tuan-tuan, dia didik kita, dia pimpin kita untuk takut dengan Allah. Dan bila kita buat sesuatu pekerjaan, bila dia hidup di hati, kita hanya takut Allah. Kita tak takut kena cekik, kita tak takut kena isap darah. Kan? Tapi kita takut buat maksiat. Tapi hari ini Allah tak hidup. Maka peduli apa kita? Nak dedah aurat ke? Nak berzina ke? Nak mencuri ke? Nak merompak? Tak ada. Dan paling malangnya, ya dah, sampai ke peringkat tuan-tuan. Kita yang solat ini mula berasa tak ada apa-apa. Ini yang buat. Dan zaman Nabi tuan-tuan, zaman kemuliaan, orang yang betul-betul beriman, dia tengok maksiat, dia berasa sungguh. Sedihnya, marahnya, bencinya, tak suka. Dia berasa kan? Tapi hari ini tak ada. Sebab siapa? Ya ada hadis tuan-tuan yang kita, kalau kita ngaji kita akan tahu jumudul aini min qaswati qalb wa qaswatu qalb min kasati junub wa kasati junub min nisyanil maut wa nisyanil maut min tulil amali wa tulul amali min hubbid dunya wa hubbud dunya raqsi kulli hafiyah. Ya lah. Tapi itu tapi dia cerita tuan-tuan kita hari ini dah tak peduli dengan maksiat, hati kerat, hati kerat banyak dosa pasal lupa mati pasal angan-angan panjang, angan-angan panjang sebab hati ini duk cinta dunia, hidup dunia, maka diterjemahkan kejar dunia, sadar macam tuan-tuan mengaji mencari kemuliaan dunia dan akhirat. Ya? Jadi balik dari tadi, ini dia elemen tuan-tuan. Bila ditanya kepada Nabi SAW, siapa dia? Dia kata, huwa Jibril. Ataku yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu daripada Allah Ta'ala untuk mengajar kamu tentang kehidupan kamu sebagai seorang Muslim atas agama yang benar di sisi Allah Ta'ala, iaitu pertama iman, yang keduanya Islam, yang kamu mesti hidupkannya dengan ihsan. Jadi ini tiga benda yang kita kena cari tuan-tuan, yang menjadi dasar. Karena kalau tuan-tuan duduk di sini dengan tiga kekuatan ini, tuan-tuan balik ke rumah bersama anak keluarga dengan tiga kekuatan ini, tuan-tuan mencari rezeki di pejabat dengan tiga kekuatan ini, tuan-tuan akan terpelihara dunia dan akhirat. Tuan-tuan akan berjaya, bahagia dan juga mau kata tenang dalam kehidupan tuan-tuan yang penuh dengan ujian. Itu sahaja jalan tuan-tuan. Saya rasa sekolah itu tuan-tuan dah pada masa tak mengizinkan tuan-tuan ada kerja. Saya tak pun tuan-tuan orang yang tak ada kerja. Jadi masa itu saya yang kawan. Ya dah. Tapi kena kerja tadi pada Tanjung Malim dengan pasti dengan tahfiz saya dia, dengan kuliah-kuliah saya yang saya yang saya telah berjanji. Tapi tuan-tuan ada amanah masuk waktu mengikut apa yang telah kita janjikan supaya setiap saat itu tidak terpelihara dengan rezeki yang benar-benar halal insya-Allah. Jadi balik pada tadi tuan-tuan, marilah kita hidupkan kehidupan kita dengan iman yang sahih, yang pasti. Dan kita sentiasa menghidupkan ihsan, iaitu sentiasa ingat Allah Ta'ala. Zikir tuan-tuan, baca Quran, dengar kuliah. Itu cara nak menghidupkan di hati. Dan belajarlah ilmu-ilmu Islam tuan-tuan, supaya kita benar-benar apa ni melaksanakan kehidupan kita di atas undang-undang dan peraturan serta hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Salah satu yang besar ni ialah suami isteri. Tuan saja saya nak sebut lah, suami isteri. Suami memuliakan isteri dengan memimpin isteri kepada jalan agama. Suami memuliakan isteri dengan menunaikan hak-hak kepada isteri. Dan suami, dia mulia kepada isteri dengan dia sentiasa berlembut. Itu tuan-tuan. Dan isteri tuan-tuan yang paling utama, dia mulia tuan-tuan dengan ilmu tuan-tuan. Dia sentiasa taat pada suami dia tuan-tuan. Jangan taat pada bos kita pula. Jangan taat pada orang yang selain daripada suami kita. Nah, kerana sebagai seorang isteri yang mulia, yang kita dapat ilmu daripada Allah Ta'ala tuan-tuan yang dibawa oleh Rasulnya, kemuliaan perempuan itu sebagai seorang isteri, dia taat kepada
bersuami di hari ini tak ada dengan dia cukup pinggang hari ini. Jadi kita kena jauhi daripada keadaannya dan semoga Allah memuliakan kehidupan kita. Semoga Allah memudahkan kita tuan-tuan untuk memahami akan segala ilmu-ilmunya yang penuh dengan kemuliaan dan diberi kita kekuatan untuk beramal dengan kemuliaan itu. Semoga hidup kita sentiasa dalam keredaannya dan apabila kita kembali padanya diganjarkan kita dengan kemuliaan menjadi ahli syurga yang bahagia untuk selama-lamanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.